Sebagai seorang konten kreator yang ya kita sering kerja di studio ini, di studionya Gadget John, tentunya harus ada yang namanya smartphone, kemudian laptop, kamera, lighting, CCTV, dan barang-barang gadget lainnya. Tapi, gue baru kepikiran, ternyata kita butuh juga nih satu buah device, satu buah perangkat yang sangat penting yang harus ada di studio Gadget John ini. Ini dia, ini adalah printer. Oke, jadi di video ini gue bakalan share ke kalian kenapa gue pilih printer ini, berapa harganya, apa yang menarik dari printer ini, nanti kita bakalan bahas. Oke, langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Kalau melihat dari websitenya, harga printer ini tuh sekitar 2,3 jutaan. Tapi ini buat kalian nih yang pengen beli ya, kalau menurut gue, mending kalian belinya tuh di marketplace aja. Kenapa di marketplace? Karena kalau di marketplace itu biasanya harganya tuh jauh lebih murah. Coba bandingin aja, oke? Okay? Atau kalau misalnya kalian nggak mau pusing-pusing, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Gua bakalan kasih link pembelian gua beli printer ini, oke? Okay? Di paket pembeliannya kita dapat lengkap tintanya, dapat head printernya, kemudian ada juga kabel powernya, ada juga kabel USB-nya, buku panduan dan kartu garansi, dan pastinya printernya. Untuk desainnya sendiri nih, jujur gue cukup suka ya dengan desain printer ini ya. Pada umumnya printer tuh ya mirip-mirip begini lah ya. Ya suka-suka aja, tegas, dan ya cukup bisa menjadi hiasan gitu ya di sebuah meja kantor. Printer yang gue pilih ini namanya HP SmartTank 580 yang dibekali konektivitas wireless atau Wi-Fi. Printer ini tuh terhubung ke internet melalui Wi-Fi, sehingga bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi HP Smart App yang bisa kita download di Play Store ataupun App Store. Jadi melalui aplikasinya ini, kita juga bisa melakukan percetakan secara remote, nanti kita bahas. HP SmartTank 580 ini bisa mencetak dengan ukuran maksimal di A4, dan untuk kecepatannya terbilang cepat ya, karena bisa mencapai 12 halaman per menit untuk mencetak hitam putih. Sementara kalau cetaknya berwarna, bisa 5 halaman per menit. Untuk tintanya terbagi menjadi 4 botol CMYK yang bisa diisi ulang dengan mudah karena menggunakan sistem tangki. Dan kapasitas percetakannya diklaim mencapai 12.000 halaman ya untuk hitam putih dan 6.000 halaman untuk berwarna. Dengan monthly data cycle mencapai 3.000 halaman A4 per bulan, volume rekomendasinya itu 400 sampai 800 halaman. Printer ini diklaim cocok untuk pengguna rumahan yang membutuhkan percetakan bervolume tinggi. Untuk resolusinya, resolusi percetakannya ini tuh up to 1200x1200 dpi untuk hitam putih dan 4800x1200 dpi untuk warna. Nggak cuma buat ngeprint, pastinya printer ini juga bisa buat fotokopi. Jangan lupa buka jasa fotokopi lagi. Nggak. Jadi bisa juga buat fotokopi karena bakalan berguna banget kalau misalnya kita nih ngirim invoice gitu kan. Misalnya HP nih kerjasama nih sama Swan Zone dan Gadget Zone ya. Mahasiswa yang kirim invoice sama fotokopi KTP, NPWP, nah itu kan bisa kita fotokopi melalui printernya ini. Jadi nggak cuma mencetak, bisa fotokopi juga dan tentunya bisa nge-scan juga. Nah untuk unit scannernya ini tuh menggunakan tipe flatbed dengan resolusi pemindaian hingga 1200 dpi. Jadi kualitas scannya tuh lebih detail dan bagus. Yang gua makin suka sama printer ini tuh dia tuh punya sensor tinta ya, yang mana kalau tintanya mau habis, nanti kita akan dikasih tahu melalui smartphone. Dan itu adalah fitur yang sangat, anak gadget banget gitu. Enggak, maksudnya yang benar-benar penting banget itu. Simple tapi penting banget. Karena jujur, selama gue punya printer yang lain-lain gitu kan, ya kita nggak tahu itu tintanya tuh mau habis atau enggak gitu. Belum lagi zaman dulu kan printer tuh disuntik gitu ya. Itu ribet banget gitu. Nah ini kalau misalnya udah ada notifikasi, wah ini tuh tintanya mau habis. Wah ini bakalan enak banget sih. Jadi kita bisa dikasih warning duluan gitu sebelum kita membelinya gitu, membeli tintanya gitu. Jadi lebih enak sih kalau menurut gua. Gak cuma itu, ada juga nih fitur auto on off. Jadi kita bisa menyalakan printer secara otomatis ketika dibutuhkan dan akan mati otomatis ketika printer tidak digunakan. By the way, gua tuh orang yang gak ngerti printer-printer banget ya. Tapi jujur pas gua pertama kali buka printer ini, gua unboxing printer ini, kemudian gua nyalain, asli. Printer ini ditambah dengan aplikasinya sangat memudahkan ketika gua instalasi atau memasang tinta, kemudian setting-settingnya, itu sangat mudah banget.
Pas pertama nyalain printernya, gue langsung download aplikasi HP Smart ya di Play Store karena gue pakai Android. Setelah register dan login, gue langsung konekin printer ke HP gue melalui aplikasinya. Di aplikasinya ini tuh gue dikasih tahu cara masukin tinta, ganti head print, dan banyak informasi atau petunjuk penggunaan. Cara masukin tintanya ini tuh gampang banget dan anti tumpah, bener-bener nggak bakal tumpah ya. Ya boro-boro tumpah gitu ya, kotor ke tangan aja enggak, ini tuh udah bagus banget ya. Ini tuh bener-bener printer yang memudahkan orang awam kayak gua banget gitu, gua tuh awam banget gitu. Bener-bener tinggal colok, yang seperti yang kalian lihat ya. Seperti yang kalian lihat, tinggal colok, tintanya udah kelar aja. Beres. Gila. Apa gua yang unik ya? Tapi ini keren, karena kepeluk kotor. Nah, setelah gua masukin semua tintanya dan head printernya, sekarang mari kita lihat aplikasi HP Smart yang menurut gua keren banget. Di aplikasinya ini tuh tersedia beberapa menu. Ada menu shortcut, gua biasanya pakai untuk cara pintas ya supaya langsung upload ke Google Drive. Jadi misalnya gua mau scan dokumen gitu ya. Nah, selain bisa di print langsung, gua juga bisa langsung upload ke Google Drive. Yang tujuannya ini untuk backup data. Takutnya nanti ya mungkin kehapus atau gimana gitu kan. Misalnya nih, datang dokumen nih ya, dokumen. Brand mau ngirim barang gitu kan, laptop atau apa gitu kan, itu ada printannya kan, maksudnya ada bukti jalan kali ya, surat jalan gitulah. Ya itu kan enak nih kalau misalnya gue langsung foto pakai aplikasi ini kan, foto langsung gue scan, langsung di scan gitu kan, foto di scan langsung dicetak gitu kan. Nah itu bisa jadi apa ya sebutannya, bukan dokumentasi, arsip kali ya, arsip buat Gadget John. Oh ini sebagai tanda bukti bahwa brand ini udah ngirim atau enggak gitu. Jadi ini bakalan bagus banget karena langsung ke backup juga ke Google Drive. Terus ada juga nih kamera scan. Ini digunakan untuk foto ataupun scan dokumen. Biasanya gue pakai buat foto kartu keluarga, KTP, SIM, BPJS, atau sejenis ID card lainnya. Ada juga nih menu print foto. Buat kalian yang mau print foto, langsung aja nih tinggal print ya. Ada juga printer scan. Yang nggak tahu ini kenapa belum support gue juga ya. Nah ada nih yang anak gue suka nih, namanya Printables. Jadi sudah tersedia cukup banyak gambar-gambar anak yang bisa kita print. Yang nantinya anak-anak tuh tinggal mewarnai gambar yang sudah kita print. Dan kebetulan karena gue punya anak yang umurnya baru 5 tahun. Ini kepake banget asli John. Ini aplikasinya juga keren banget. Jadi di aplikasinya ini gue tinggal print aja daripada gue beli gitu kan. Nyari-nyari susah, gambar nggak bisa. Di sini aja tinggal pakai fitur printable. Gue print, anak gue langsung tinggal mewarnai. Karena kan masih kecil-kecil gitu tuh emang benar suka mewarnai juga gitu kan. Jadi ini sangat ngebantu banget. Kemudian ada juga nih mobile fax. Ini buat ngirim fax ya, walaupun jujur gua gak ngerti banget ya. Terus ada juga nih menu health dan support. Ini menu yang ngasih informasi kalau misalnya kita bingung atau ada kendala. Bisa baca-baca artikelnya, chat ke virtual assistant-nya, atau hubungi customer service HP-nya. Ada juga nih menu print dokumen, bisa print foto ataupun file PDF ya. Kemudian ada juga menu copy yang sepertinya ini belum support juga nih untuk printer yang gua punya ini. Gak tahu kenapa ya. Muncul pertanyaan nih, apakah bisa nih bang print dokumen atau data gitu ya yang ada di Google Drive ataupun Office yang ada di smartphone misalnya. Ini bisa, gampang banget. Jadi kita tinggal pilih aja dokumennya. Ini gue contohin ya, dokumen format DOCX ya, doc ya. Kemudian pilih print dan pilih HP Smart Tank 580 untuk perangkat printnya. Dan pasti muncul pertanyaan lagi nih, oke bang itu bisa connect ke HP kan, tapi bagaimana kalau ke PC? Tentu bisa. Jadi kita juga tinggal download aja di laptop ya, buka Microsoft Store, kemudian cari aplikasi yang namanya HP Smart. Kemudian login dengan akun yang sama ya, yang sebelumnya sudah kita daftarkan. Maka otomatis printer yang sudah terinstall akan muncul dan kita bisa menggunakan printer dengan sangat mudah. Untuk hasil tes printnya, gue coba tes print dokumen biasa, kemudian gue coba print dokumen berwarna, sampai gue coba nge-print foto ya. Ini foto nih, gue menggunakan kertas foto, bukan pakai kertas biasa. Menurut gue hasilnya bagus-bagus aja, tajam, dan yang paling penting cepet ngeprintnya. So far selama sebulan pakai printer ini gue jujur nggak ada masalah sama sekali ya. Waktu itu pernah sih ada kayak warning gitu nih, tanda seru orange gitu ya. Tapi memang langsung dikasih tahu gitu, oh ini masalahnya ini gitu, ini masalahnya ini. Jadi enak banget, troubleshootingnya tuh bener-bener sangat enak. Tapi sejauh ini pas gue udah tahu itu yang tadi error itu dikit itu, gue lupa pencet apa gitu ya. Mungkin kayaknya gue salah pencet. Itu nggak ada masalah lagi, semuanya lancar jaya. Kemudian nih, kalau ditanya nih, apa kurangnya bang, printer ini apa nih kurangnya? Jujur, untuk penggunaan printernya, selama ini gue nggak tahu kurangnya apa ya, karena agak susah juga, kurangnya apa ya? Karena udah sesuai dengan kebutuhan gue banget, ngeprint bisa,
ngopi bisa, nge-scan bisa. Kemudian bukan ngopi ini ya, bukan ngopi, maksudnya kopi ini, ngopi kayak mesin fotokopian. Terus apalagi ya, pakai aplikasi juga bisa, enak banget. Nggak perlu colok-colok kabel malah, walaupun ada sih kita bisa colok kabel ya, karena kan udah ada kabel USB-nya. Tapi karena buat gua yang, masa kita anak gadget banget sih pakai kabel-kabel lagi ya. Enaknya kan kalau udah ada wifi, pakai wifi lebih enak. Cuman kalau misalnya ditanya kurangnya apa, secara printer nggak ada. Tapi kalau misalnya ditanya aplikasinya, menurut gua aplikasinya tolong HP ini dibenarkan gitu ya. Tolong dibuat secara native gitu. Karena pas gua cek, ini ternyata masih web-based loh. Pas gua cek beberapanya tuh, beberapa fungsinya tuh masih web-based. Jadi ketika kita klik, ngebuka browser gitu. Walaupun nggak kebuka browser secara, misalnya buka browser bawaan HP ataupun browser bawaan Google Chrome, browser bawaan si di aplikasinya gitu maksudnya. Jadi ini masih belum native app kalau menurut gua. Jadi masih agak lemot lah gitu. Jadi misalnya pas gua buka, aduh lemot banget gitu. Lama nunggunya gitu kan. Gua pikir internet gua yang lama, ternyata memang aplikasinya yang belum begitu cepat. Kayaknya kalau gua cek-cek sih lebih enak di laptop sih kayaknya kalau aplikasinya. Gitu ya. Oke, baik, kesimpulannya. Menurut gua ya, untuk sebuah printer dengan harga di 2,3 jutaan, menurut gua ini tuh sangat worth it banget dibeli. Kenapa? Yang pertama, fiturnya sudah lengkap, ngeprintnya juga cepat, kualitasnya juga udah bagus, dan pastinya sudah bisa connect ke aplikasi. Jadi kita bisa menggunakan komputer ini bisa melalui smartphone ataupun laptop tanpa kabel, jadi lebih seamless dan ya lebih mudah digunakan. Nah, kalau ditanya nih, untuk siapa bang kira-kira bang? Kalau menurut gua, melihat dari speknya yang tadi udah gua sebutkan ya, menurut gua printer ini tuh cocok banget untuk di rumahan, mungkin rumahan, atau mungkin kalian yang punya pekerjaan orang tuanya kepala sekolah mungkin ya, atau enggak operator sekolah gitu kan, yang sering ngeprint juga, cukup sering ngeprint tuh. Kemudian buat kalian yang mungkin lagi ngerintis usaha juga, menurut gua ini cocok juga nih buat startup-startup yang lagi ngerintis, karena volume printnya juga lumayan cukup banyak, tapi ya untuk skala kecil lah maksudnya. Bisa dibilang startup kecil, kemudian mungkin kantor kelurahan juga oke nih. Kantor kecamatan kayak gini menurut gue ini udah bisa diandalkan juga. Dan pastinya startup seperti kita nih, seperti Rizwan Zone dan Gadget Zone, ini sangat bisa diandalkan. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Share video ini ya, kalau misalnya bermanfaat, karena kita baru pertama kali nih ngebahas printer. Oke, gue pamit dan bye.